Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya, Ong. Nah, di video saya kali ini, saya akan bagikan 2 posisi tidur yang berbahaya dan bisa menyebabkan sakit bahu. Sakit bahu menjadi salah satu keluhan yang cukup umum di kalangan pasien-pasien saya. Dan saya percaya juga ini umum di seluruh masyarakat Indonesia. Dan salah satu penyebab yang lumayan umum yaitu adalah posisi tidur yang kurang bagus, kurang tepat, sehingga menyebabkan sakit bahu. Posisi tidur pertama yang berbahaya buat bahu yaitu adalah dengan menempatkan lengan Anda di atas wajah maupun di atas kepala atau di belakang kepala selama Anda tidur, dan apalagi kalau misalnya posisi tidur ini Anda tahan selama berjam-jam setiap malamnya. Dan ini akan menempatkan otot-otot bahu Anda di posisi yang terpelintir semalaman, dan tentu saja ini akan menimbulkan cedera pada otot bahu Anda. Posisi tidur kedua yang bisa menyebabkan sakit bahu yaitu tidur miring secara berlebihan di satu sisi. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai kebiasaan tidur miring, itu tidak masalah selama Anda berganti-gantian sisi miring kanan maupun miring kiri. Kalau misalnya Anda suka tidur miring ke satu sisi aja secara eksklusif setiap malamnya selama berjam-jam, misalnya saya suka tidur miring sisi kanan dan saya menindih bahu ini selama berjam-jam setiap malamnya, tentu saja ini juga akan dapat mencederai bahu kita karena tergencet secara berlebihan. Bagi Anda yang sedang mengalami sakit bahu, silakan Anda cek bagaimana cara menyembuhkannya sendiri di dalam video yang sudah saya buat beberapa waktu lalu, dan link ke video tersebut akan saya taruh di sini. So, thank you buat semuanya yang sudah nonton video saya ini. Saya harap video ini dapat mencerahkan kita semua. Silakan juga untuk share video saya ke teman-teman atau kerabat-kerabat Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi dalam video saya ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya dan like this video.